Pergi. Tengok wayang cerita apa? Jadi so. Ha ah. Ah, dah ngan Luke tinggal lah. Boleh hantar dekat rumah nenek. Okay, jom kita pergi tengok. Wayang lah, cerita dinosaur. Dinosaur? Ha. Ya ke nak tengok dinosaur? Dia tadi kau cakap. Dia tadi cerita dinosaur. Ya ke? Dia tak tahu saya cakap. Mana mau. Tak ada lah, tak ada lah. Tak jadi nak tengok cerita dinosaur. Ha, nak tengok juga. Wali nak tengok cerita Hindustan kot. Dinosaur. Kan best pun dinosaur. Sekarang kita orang on the way nak pergi panggung wayang dekat Paradigm. Oh, macam dah lambat je ni. Panggung pukul, apa ni cerita, movie pukul 3. Sekarang ni dah pukul 2.30, 2.4, 2.35 dah. Tak sempat tidak nak beli popcorn, tak sempat nak sebab raya. Tengok je lah movie. Okay, kali ni kita tengok cerita Jurassic World Dominion, tak, aku pun tak ingat lah tajuk ni. Tak apa, nanti aku letak poster dia dalam video ni. Kali ni bukanlah nak buat review sangat, tapi aku akan review juga sikit-sikit. Sebab lebih pada nak bawa anak-anak cuti sekolah ni kan, tak ada pergi mana-mana pula cuti sekolah ni. Kita orang busy sikit dengan rumah apa semua. Jadi kita tak ada pergi mana-mana pun cuti sekolah ni. Terbawa lah kita tengok cerita dinosaur. Diorang ni pun memang minat dinosaur, orang memang suka. Lepas tu, tu yang ingat dengan wife cakap, jom lah pergi kan. Lagipun kejap je. Tapi aku akan review sikit, aku akan cerita dia ya, ni pun dah part 3 untuk Jurassic World. Dia sambung dengan Jurassic Park tu semua samalah, lebih kurang dia akan sambung kan. Lepas tu kalau tak silap aku, dia ada lah tunjuk pelakon-pelakon Jurassic Park yang lama tu. Adalah diorang datang balik kan. Pelakon utama sekarang yang jadi hero cerita apa ni, Guardian of Galaxy. Apa nama dia? Aku memanglah bab-bab nama pelakon ni aku tak banyak yang aku boleh ingat. Walaupun aku tengok muka okey kenal, tapi tiba-tiba nama memang fail. Takpelah, nanti aku letak nama-nama pelakon semua dalam video ni lah. Aku nak fokus dengan drive. Nanti kita jumpa dekat panggung je terus. Okay lah, bye. Okay, kita dah sampai. Dah lambat dah ni. Tak apa, kita ada lagi lebih kurang 15 minit untuk sebelum betul-betul start. Sekarang ni tengah apa ni, Tengah iklan. So tak ada masalah sangat lah. Cuma kita nak beli popcorn. Kalau ramai sangat orang, 50-50 lah. Kita boleh. Okay, jom kita pergi dekat, kita tengok popcorn ramai orang ke tak. Ada masuk. Nak ambil gambar ke apa ni, memang tak sempat lah. Jagi lah lepas balik kan. Kita pergi ambil gambar ke apa ke. So popcorn tak ramai orang, boleh lah. Oh boleh. Ada merchandise dia. Tak nak. Mahal sangat, popcorn hangat. Dah, boleh nak beli popcorn? Nak ke tak nak? Nak.
popcorn yang ada air. Ha ni. Ah, regular je lah. Regular, dua air mineral. Ah, dua set, air dua air mineral. Lepas tu add on dua Milo. Itu saja. Adam, nanti balik bukan yang ni. Adam bukan yang tu. Okay. Luke pegang tu mineral. Adam pegang mineral water. Adam pegang mineral water. Okay, kita masuk. Kita dah beli popcorn apa semua. Kita masuk. Panggung macam biasa lah. Okay, macam biasa lah. Kalau dekat dalam panggung nanti, aku tak adalah nak record eh. Sebab nanti melanggar hak cipta. Mana boleh dalam panggung kita record. So, kalau ni dah start pun. Kau hall 2 kan? Hall 2 belah. Okay, dah habis dah. Nak balik. Balik pula dia orang tak buka lampu. Tak buka pintu. Selalu buka lampu kat pintu. Ah, Adam dah tak nak terkencing ni. So, kita pergi toilet je dulu. Okay. Kita nak balik. Macam mana eh? Adam nak pergi toilet dulu. So, aku sekejap je lah dalam kereta aku bagi review sikit. Kita buat sembang kereta macam biasa. Walaupun dalam, walaupun kalau aku nak buat review sangat sebenarnya. Tapi aku kita buat sembang kereta lagi. So, okay, ada kereta je. Apa dia? Doctor Strange. Ah, jom kita balik. Dah jom kita balik. Ah, sampai kat rumah lah. Sempat kot nak sampai kat rumah. Best tak best? Ha? Lut! Jangan duduk situ. Lut, best tak best Lut? Best. Jangan laju je, tunggu dulu. Tolak. Tolak. Dah ke mana? Eh, kereta situ lah. Ni kereta mana? Eh, hujan. Oh. Wow, ingat tak nak buka aircon. Wow, ingat tak nak buka aircon jap. Wah, sampai sini pasal. Okay, dah jom balik. Kuasti. Biasa. Tahu lah rasa macam biasa. Tak adalah best sangat. Okay, kita buat sembang kereta lah. Okay lah cerita dia. Agak flat sikit lah bagi aku. Tapi kali ni dia tak macam Jurassic World ataupun Jurassic Park yang sebelum-sebelum ni. Dia lebih kepada macam kisah diorang nak settlekan masalah yang sebelum ni. Kan ada masalah DNA tu. So macam mana diorang settlekan tu, korang kena tengok lah. Tapi kali ni diorang macam tak ada pun lawan-lawan sangat dengan dinosaur. Yelah, banyak lah dinosaur yang cuba makan diorang kan. Tapi tak macam dulu lah. Memang diorang nak lari pada dinosaur ke apa kan. Kali ni diorang lebih nak settlekan masalah manusia je. Sebab kali ni dah diorang macam dah boleh adapt dengan kehidupan dengan dinosaur. So, tak adalah masalah sangat diorang dengan dinosaur. Mungkin adalah satu dua ekor tu
yang macam apa orang cakap yang liar kan, ya semua dia suruh tu kuliah sebenarnya. So kali ni agak yang dia macam best tu banyaklah pelakon-pelakon utama yang dulu-dulu tu keluar balik. Jadi macam dia dah gabungan antara pelakon lama dengan pelakon baru. Jadi cerita dia okey, not bad. Walaupun sedikit flat, dia tak terus sejam yang terus action ke apa. Ya, action dia pun memang tak ada pun sangat. Cuma yelah yang kita tengok macam ganas-ganas tu pun ganas-ganas sebab dinosaur je. Dia tak ada, tak adalah action berlawan apa sangat pun. Orang jahat dia pun macam ala kadar je. Tak adalah pun nak tunjuk macam jahat sangat. Cuma lebih pada orang kata macam terlampau psycho ataupun fanatik dengan idea dia sendiri je kan. Tapi orang jahat dia pun acah-acah je. Tak adalah macam, tak adalah macam jahat sangat pun. Aku tengok sudahnya mati juga. Sudahnya mati juga. Mungkin spoiler lah kot. Apalah. Lagipun cerita ni bagi aku, kalau aku spoil pun macam kita bukan sekadar, kita bukan nak tengok sangat dia punya kesudahan dia apa. Lebih kurang kita nak tengok jalan cerita dia je. Kesudahan ni aku rasa dah boleh agak je dah pun. Jadi tak ada apalah. So conclusion dia, kalau aku nak bagi berapa bintang, aku boleh bagi 5 bintang je lah kot. Ataupun mungkin 4.5 lah. Ada nak bagi bintang tak? 500 bintang. Mana ada 500 bintang? Dia limit sampai 10 je. Paling banyak 10. Dia nak bagi 1 hingga 10, berapa je nak bagi? Berapa? 10. Best sangat dia. Okay lah, budak-budak. Lut. Luffy. Luffy. Hai Luffy. Luffy nak bagi berapa bintang? Tak ada. Luffy nak bagi berapa bintang Luffy? Bagi berapa bintang tu kan? 1 ke, 2 ke, 3 ke, 4 ke, 5 ke, 6 ke. Ah, malu. Record je malu. Apa lah. Ya, macam aku cakap lah, 4.5 lah aku bagi dia. Dia cepat, cerita dia agak flat. Kalau, tapi ni panjang, lepas tu dia flat. Jadi kau macam agak mengantuk lah. Cerita dia selaku 2 jam lebih. Yelah. Itu yang kau akan rasa cerita dia macam lama sangat. Tapi kira okey lah sebab dia tak ada terus apa ni orang kata nak settlekan cerita tu cepat sangat. Dia ceritakan pula kenapa konflik tu berlaku, mula dia daripada mana, macam mana diorang apa ni dapat genetik, diorang apa menghasilkan genetik dinosaur campur-campur tu apa semua. Lepas tu macam mana dia nak settlekan tu, dia orang bagi tahu balik sejarah dia. Jadi kau tak adalah rasa cerita tu macam tiba-tiba je berlaku kan. Dia ceritakan satu-satu. Okey lah. Dan itulah, okay, banyak jugalah dia orang jumpa dinosaur-dinosaur yang cuba dia orang nak makan dia orang je kan. Banyak. Lagipun sebab mungkin dia lagi satu lagi panjang, dia nak buat dua separate cerita, bukan dua separate cerita, dua kisah yang macam daripada kisah yang orang lama dengan kisah orang baru. Okey lah. Setakat tu je lah. Okay, aku nak balik ni jalan jam. So nak fokus pada drive. Jadi kalau korang rasa video aku ni menarik, macam biasalah, subscribe video YouTube channel aku. Lepas tu like dan share aku punya video. So bye-bye. Assalamualaikum.